Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di sini di BHR09. Masih kita membahas seputar software di bagian mus. Seperti yang saya gulir-gulir di sini, jika ingin membuatnya lebih cepat, kita bisa langsung ketikkan pada mus di sini. Mus, kemudian kita pilih ubah tampilan atau kecepatan penunjuk mouse, kita klik di bagian sini. Nah, di sini kita bisa ada pengaturan slow, fast di sini ya. Jika kita posisi di tengah, di sini agak standar. Nah, dia lebih cepat dibandingkan dengan tadi gerakannya ya. Jika ingin lebih cepat lagi, kita fullkan, mentokkan ke paling lebih cepat di sebagian sini. Nah, kemudian kita terapkan di sini. Ini dia gerakannya lebih cepat dibandingkan dengan tadi, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan ya. Agak lambat, kalau ini agak lambat teman-teman, dia agak lambat ya. Kalau kita posisikan di bagian lebih cepat di bagian sini, nah dia gerakannya lebih cepat lagi teman-temannya, seperti itu. Jika ingin gerakannya lebih cepat, kemudian di bagian ini button, nah ini speed ya, masih di bagian kecepatan. Di bagian buttonnya lebih kita cepatkan lagi di bagian sini, nah ini lebih cepat. Jika teman-teman ingin lebih cepat lagi di bagian sini, ini silahkan ya, diatur saja. Kalau saya di bagian ini saja cukup, kita terapkan bagian sini. Kemudian kita pointernya nanti di sini dipilih untuk bagian ini, misal akan tampilannya seperti ini. Silahkan disesuaikan saja. Pilihannya banyak di antara di bagian sini teman-teman ya. Ada penunjuk jari juga ini. Nah, seperti itu. Jadi ya silahkan saja diatur saja untuk di bagian sini. Oke. Jadi itu teman-teman. Kembali lagi bagian tadi, bagian sini mouse. Penunjuk, kecepatan penunjuk di bagian sini. Ini sudah speed semua. Yang ini ada gerakan-gerakannya teman-teman, lihat ya. Jadi ada gerakan-gerakannya seperti itu. Kalau ingin ada gerakan-gerakannya di bagian sini, silahkan gerakan-gerakannya. Jadi ada gerakan-gerakan seperti itu ya. Gerakan, bayangan-bayangan. Nah, visibility indah, bayangan-bayangan seperti itu. Jadi kalau ingin ada bayangan-bayangan, silahkan. Kalau tidak ada, dihilangkan aja checklistnya di sini. Kemudian di bagian pointer sudah, di bagian sini sudah. Nah, tadi ini tampilannya ya. Oke, di bagian di sini kecepatan, kecepatan mouse, atau teman-teman bisa langsung mouse di sini, pengaturan mouse ya, klik di bagian sini pengaturan mouse. Kemudian di sini kan ada kecepatannya, kecepatan pointer mouse, langsung di bagian sini. Ini mentok, posisi saya mentok. Jika ingin ke nomor satu, ingin lebih lambat, ke nomor satu kan. Seperti itu, garis menggulir pada waktu. Nah, ini lebih cepat lagi, garis untuk menggulir pada waktu. Oke, disesuaikan saja, silahkan. Di bagian sini tadi ya, pengaturan tambahan, kita kembali ke sini. Kembali ke sini bisa dengan cara tadi mengetik di bagian sini juga bisa, atau langsung di bagian sini juga bisa. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalam.